Hello guys, assalamualaikum, salam kruasi, welcome to Yusuf channel. Okay guys, video untuk Black Panther. Okay, tadi saya dah tunjuk video so mengenai sport rim dan juga C-arm ni. So antara dua ni, salah satunya ada masalah. So bila saya check saya punya sport rim dan juga saya check saya punya bearing untuk sport rim ni, so far ok, tak ada masalah. Bila saya goyangkan dia punya sport rim ni, ok, sport rim ni ok. Bila saya goyangkan sport rim ni, C-arm dah mula bergoyang. Ok tau, C-arm dah mula bergoyang lah. So masalah dia ialah sharp dengan boost dekat depan tu. Tadi saya balik kerja, saya corner sikit, dia dah mula berbuai. So video ni yang akan post apabila saya dapat beli barang depan tu. Okay guys, kita berjumpa lagi. So barang ni saya dah beli. Ni dah dia. Ni sharp dengan dia punya boost eh. Kita buka dalam dia. Ni saya pergi kedai spare part lah. Maklumlah kena bekerja kan. So saya tak sempat-sempat nak beli. So ni sharp dia. Apabila batang sharp ni masuk ke sini, saya tak tahu sama ada dia, saya punya abject ni makan kat sini ataupun dia merosakkan dia punya bearing kat sini. Okey, jom kita pasang. Saya akan tunjuk cara bagaimana pemasangan dia. Okey, kita layan je video ni. Kita punya tayar ni, sport je ni. Oh, saya menggunakan spanner 17. Wih, keras. So kita tengok dia punya boost ni. Okey, ambil sharp ni. So kita masukkan dan kita goyangkan eh. Dia punya boost dah rosak ni. Okey, sebelah sini dah rosak. So sebelah sini pula kita tengok rosak ke tak. Sebelah sini okey sikit. Yang belah kiri ni, belah kiri ni memang dah rosak. Okey, kita tukar dia. Buka bearing dalam ni. Siap, keluarkan dulu. Okey, satu keluar. Okey, satu dah keluar. Satu lagi tinggal dekat dalam. Okey, dua dah keluar. So tinggal dia punya boost ni dalam ni. Oh, boost ni dah makan lah guys. Bola pun tak ada. Yang benda panjang tu kan, tak ada langsung kat sini. Okay, kita buka dulu. Okay, dah keluarkan. Sini sepatutnya ada macam bearing kan. Dia macam ada benda panjang tu kan. Dia dah tak ada lah. Dia dah makan habis lah. So yang ni sebelah sini dah keluarkan. Kita keluarkan belah sini pula. Belah sini masih ada lagi eh. Tapi dia dah jam. Dia tak berfungsi dengan baik. Dah berkarat lah. Sebelum tu kita menggunakan W40 eh. Tembak dalam ni bagi dia punya karat ni hilang eh. Banyak karat sangat.
klik kain, kita lap. Sebelah sini pula. Okey. Ni kita asingkan. Kita nak buang. So ambil sharp baru dengan dia punya ni. Okey, masukkan bus dulu. Sebelum tu kita masukkan minyak eh. Masukkan minyak dalam ni. Sama-sama masukkan minyak. Okey, masukkan dalam ni. Ambil kayu ketuk eh. Okey, dah. So sebelah sini pula letak minyak. Sini pun sama letak minyak. Bagi banyak pun tak apa. Okey, kita masuk. Ngam, kita masukkan washer kat sini. Juga pelapik ni. Okey. Ambil batang sat ni. Buang minyak. Bagi banyak pun tak apa. Okey, kita cuba. Tak ada goyang. Kita masukkan balik. Okey. Okey. So kita goyang eh. Okey, tak ada goyang langsung. Cun-cun. Okey, selesai sudah penukaran sharp dengan bus untuk Siam Black Panther. Okey, kita cuba try goyang lagi ke tidak. Bateri dah kong. Okey. So masukkan gear 2 terus. Masuk gear 2 terus. So tengok. Baru dah tak goyang. Cun-cun ni ya. Goyang. Mantul. Dulu nak sembang dulu. Dah. Okey. Cuba try ni. Memang tak. Double stand yang bergoyang. Ha. So bila korang ada masalah sama seperti saya ni, korang cuba check korang punya Siam ataupun sport rim ataupun bearing. Okey. Takut bila korang bawa nanti bila time cornernya dia terbuang, takut tak jadi apa-apalah. So elakkan daripada tu. Sebelum apa-apa terjadi, kita check dulu motor kita eh. Okey guys. Sampai di sini saja video dari saya. Terima kasih kerana sudi menonton video dari YouTube channel. Insya-Allah kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.